Film ini berjudul The Social Network. Ini adalah kisah nyata dari seorang pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Alur cerita di film kali ini agak membingungkan nih guys. Mungkin bagi kalian yang baru pertama kali nonton, akan bingung karena alur ceritanya adalah campuran, yaitu maju dan mundur. Saya sendiri aja, mesti 3 kali nonton baru bisa paham soal detail-detailnya. Kayak di tengah film, tiba-tiba kita udah dibawa ke masa depan dan flashback ke masa lalu. Dan tiba-tiba di saat di masa lalu itu, kita tiba-tiba dibawa lompat lagi ke masa depan. Tapi insomnia udah rangkumin buat kalian, cerita film kali ini cuma pakai satu alur aja, yaitu alur maju aja ya guys, biar kalian lebih mudah pahamnya. Dan yuk langsung aja kita ke ceritanya. Di awal film diceritakan bahwa si Mark Zuckerberg muda masih kuliah di Harvard. Dan dia lagi ngobrol di kafe sama pacarnya yang bernama Erica Albright. Oh ya guys, kalau kalian tahu siapa nama aktris ini dan film apa aja yang udah dia mainin, tolong kasih tahu saya di kolom komentar ya guys. Sumpah nih cewek cakep banget. Oke, kita lanjutin lagi. Erica ini sosok yang sangat sederhana dan baik hati. Dia mau terus dengerin obrolannya si Mark yang sebenarnya ngebingungin. Mungkin kalau cewek lain bakalan nganggep si Mark ini aneh, tapi si Erica ini tetap setia nemenin dia. Si Mark mungkin karena kerjanya dia selalu di depan laptop terus, jadi dia nggak tahu nih cara sosialisasi yang baik. Akhirnya semua omongannya pun cuma ngomongin soal coding, pemrograman, dan hal yang sebenarnya sepele, tapi sama si Mark ini diseriusin. Dan juga si Mark ini ekspresinya flat banget nih guys. Jadi orang nggak tahu dia lagi bercanda atau serius. Sampailah di sebuah obrolan di mana Mark nggak ngehargain si Erica tentang pergaulannya sama teman-temannya. Nah di sini saya sendiri nggak begitu jelas apa yang Mark omongin, tapi intinya si Erica tersinggung dan akhirnya mereka berdua pun putus. Di saat putus itu si Erica masih tetap ngehargain si Mark dengan nggak langsung pergi, tapi Erica tetap nemenin Mark di situ dan bilang lebih baik jadi teman aja. Singkat cerita, si Mark ini sakit hati banget karena abis diputusin Erica. Dia lalu lari pulang ke asramanya di Harvard, dan dia pun lalu ngeblok atau nulis di blognya dan nyeritain semua tentang kejelekannya Erica di blog itu. Kayak ukuran BH-nya yang kecil dan ngatain si Erica itu jablay dan lain-lain. Sambil mabuk, si Mark terus-terusan ngeluapin rasa sakitnya itu di tulisan blognya. Yang saya suka dari si Mark ini, kalau dia lagi kesel atau marah, tiba-tiba otaknya langsung aktif dan langsung dapat ide-ide brilian nih guys. Jadi si Mark ini ngeluapin emosinya bukan ke amarahnya tapi ke ide-ide baru. Mungkin bisa dicontoh buat kalian yang sekarang lagi galau. Mark tiba-tiba dapat ide buat ngebuat sebuah situs bernama facemash.com, di mana facemash.com ini adalah situs untuk mereview setiap cewek di kampusnya berdasarkan keseksiannya. Lalu tiba-tiba datanglah sahabat setianya si Mark yaitu Eduardo. Eduardo itu datang karena abis ngebaca tulisan blognya si Mark bahwa dia abis putus sama pacarnya yaitu Erica. Dan niatnya Eduardo itu mau ngehibur si Mark. Tapi pas Eduardo datang, dia malah diminta Mark buat bantu bikin facemash.com-nya itu. Eduardo awalnya ragu karena itu bakalan melanggar hukum karena bisa jadi pencemaran nama baik cewek-cewek itu. Dan nanti bakalan dimusuhin sama semua cewek di kampus itu. Tapi Eduardo itu akhirnya mau bantu dan Eduardo itu ngasih ke Mark algoritma buat ngeranking cewek-cewek itu. Di sini bisa dibilang semuanya jago IT ya guys, karena sekolah di Harvard dengan jurusan IT. Mark, Eduardo, dan 2 orang teman sekamarnya itu pun lalu mulai ngumpulin foto-foto cewek dengan cara ngehack situs kampusnya sendiri, yaitu Harvard. Gokil. Intinya nanti ada 2 foto cewek, lalu nanti disuruh milih nih cewek di kiri atau yang kanan yang lebih seksi. Kurang lebih kayak gitu cara kerjanya ya guys. Lalu setelah situs itu launching, malam itu pun situs itu langsung booming nih guys. Situs itu dapat 2.200 pengunjung cuman dalam waktu 2 jam. Seisi kampus pun heboh dan cowok-cowok di sana seru banget milih-milihin foto-foto setiap cewek di situs itu. Lalu sampailah di mana si Erica, yaitu mantan pacarnya si Mark itu, ngebaca tulisan blognya si Mark. Dan dia pun akhirnya nangis ngebaca tulisan Mark yang ngejelek-jelekin dia itu. Dan malam itu hampir semua orang jadi ngeledekin si Erica juga. Cewek-cewek lain pun juga ikut marah ke Mark karena situs facemash-nya itu yang dinilai ngerendahin mereka. Akhirnya setelah malam itu si Mark jadi dimusuhin sama seluruh cewek di kampus Harvard. Mark pun kemudian dipanggil ke kantor Harvard buat sidang karena udah ngehack situs Harvard itu. Tapi di sidang itu Mark bukannya minta maaf tapi justru malah bangga karena dia berhasil ngehack situs sekelas Harvard. Mark bilang bahwa berkat dia, sekarang Harvard jadi tahu bahwa situs mereka ternyata nggak aman dan harusnya Mark dapat penghargaan. Akhirnya si Mark itu pun dihukum selama 6 bulan masa percobaan dan kalau dia ngulangin lagi maka Mark bakal dikeluarin dari sekolah.
Berita Mark itu lalu sampai ke telinga Cameron, Tyler, dan Diva, yaitu tiga orang yang lagi ngerjain sebuah proyek buat bikin situs online sosial media bernama Harvard Connection. Lalu mereka berempat pun ngobrol dan saling sharing. Si Mark juga cerita dulu waktu SMA, dia pernah nyiptain sebuah aplikasi musik dan lalu aplikasi itu dikasih ke Microsoft secara gratis. Dan mereka bertiga pun ngejelasin ke Mark tentang ide mereka. Jadi nantinya Harvard Connection itu bakalan jadi sosial media yang kalau kita bikin akun di sana, maka kita bisa ngisi ketertarikan kita, usia, data diri, foto, dan saling invite teman online. Lalu si Mark bilang bahwa hal itu nggak ada bedanya sama Friendster dan MySpace. Nggak ada sesuatu yang original di sana, cuman ngebawa nama Harvard doang. Tapi akhirnya Mark pun gabung dan mau bantu mereka buat ngerjain proyeknya. Tapi di tengah jalan, Mark pun keluar dan punya ide baru nih guys, dan mau bikin situs sosial media online sendiri. Mark pun nyamperin Eduardo karena tahu bahwa Eduardo itu bisa dibilang cukup kaya, jadi Mark butuh modal buat jalanin idenya itu. Mark ngejelasin dan berusaha ngeyakinin Eduardo bahwa dulu, waktu facemasknya itu viralnya bukan karena orang-orang mau ngeliat dan milihin foto cewek doang. Karena kalau cuman karena foto cewek doang, orang-orang juga bisa cari di situs online lain. Tapi yang orang-orang suka dari facemasknya itu adalah foto-foto cewek di facemask itu adalah orang yang mereka kenal. Jadi Mark mikir bahwa orang-orang sebenarnya pengen tahu aktivitas orang yang mereka kenal, kayak pacar, teman, dan keluarga mereka itu lagi ngelakuin apa aja. Jadi Mark pengen bikin sosial media yang kalau kita buka halaman orang yang kita kenal itu, maka kita bisa tahu aktivitas dia sekarang lagi ngapain aja. Dan sosial media itu beda sama facemask sebelumnya yang ilegal karena ngumpulin data dirinya dengan cara ngertas atau ngehack situs lain. Ini nanti udah nggak perlu gitu lagi karena orang-orang bakalan ngisi sendiri data diri mereka di halaman akunnya itu. Akhirnya Eduardo pun gabung dan bantuin Mark buat suplai dana modalnya sebesar $1,200. Eduardo itu nantinya posisinya sebagai CFO atau co-founder dan Mark sebagai CEO-nya. Dan setelah 30 hari non-stop nge-coding dan Mark sampai berhari-hari nggak tidur, akhirnya pada tanggal 11 Januari 2004 pun jadilah sebuah situs bernama The Facebook. Tapi setelah berjalan sekitar sebulan, Mark masih belum puas nih guys dan ngerasa ada yang kurang dari situsnya itu. Berhari-hari Mark mikirin sampai nggak tidur. Dan akhirnya ada teman kampusnya Mark yang nyamperin Mark dan nanya soal cewek di kelasnya Mark yang bernama Stephanie. Dia nanya apakah Stephanie itu udah punya pacar atau single. Dan kalau seandainya dia single, apa dia lagi nyari pacar atau emang lagi gak mau pacaran? Mendengar itu Mark pun langsung kaget dan Mark yang lagi pusing itu akhirnya nemu apa yang selama ini dirasa kurang. Dan hal itu adalah orang-orang tidak berjalan di tempat umum menggunakan kalung bertanda punya pacar atau single. Nah dari hal itulah, Mark terinspirasi buat nyediain di halaman akunnya itu kolom pilihan status. Jadi semua cowok di dunia ini yang lagi suka sama seorang cewek, maka dia bisa lihat halaman The Facebook si cewek itu dan lihat statusnya single atau udah punya pacar. Dan setelah semua itu, akhirnya Mark ngerasa semua komponen di situs The Facebook itu udah sempurna. Dan setelah berhari-hari nggak tidur, akhirnya situs The Facebook berhasil dirilis dan resmi launching. Mark pun akhirnya tertidur sambil duduk. Singkat cerita, situs The Facebook itu langsung viral dan hampir semua orang di Harvard pada make. Saking terkenalnya, sampai ada bahasa gaul baru nih guys, yaitu Facebook Gua. Kalau dulu orang yang baru kenalan bilang SMS gua ya atau email gua ya gitu. Nah sekarang orang-orang pada bilang Facebook gua ya gitu. Jadi ada bahasa baru nih di sana. Dan Mark sama Eduardo pun jadi terkenal dan setiap di jalan atau di suatu acara selalu ada orang yang nyapa mereka berdua dan bilang bahwa mereka ngefans. Dan ada dua orang cewek yang agresif banget dan saking ngefansnya tuh cewek dua sampai maksa mereka berdua ke toilet buat. Oke, lalu di sebuah restoran, Mark gak sengaja ngelihat mantan pacarnya yaitu si Erika. Dan Mark pun nyapa dia buat minta maaf karena tulisannya dulu di blog yang udah jelek-jelekin dia. Tapi Erika itu udah benar-benar sakit hati banget dan gak mau ngelihat mukanya si Mark lagi. Seberapapun terkenalnya Mark sekarang, Erika udah gak peduli lagi. Akhirnya Mark pun pulang dengan penuh rasa penyesalan. Lalu saat di kamar asramanya Mark dan Eduardo, mereka berdua terlibat perdebatan.
Karena Eduardo melihat sebuah surat tuntutan hukum yang nuntut The Facebook karena udah nyuri ide dari rencana situs Harvard Connection-nya si Cameron, Taylor, dan Diva yang sebelumnya Mark pernah gabung dan keluar di tengah jalan. Mereka bertiga ngerasa bahwa The Facebook itu konsep atau ide utamanya udah nyuri dari ide Harvard Connection-nya mereka gitu. Nah, si Eduardo ngejelasin bahwa sebagai teman harusnya Mark selalu ngasih tahu dia nih kalau ada masalah apa-apa. Karena Eduardo akan selalu ada buat bantuin Mark di setiap masalah yang dihadepin. Saya jujur ya guys, aktor yang paling saya suka sekarang tuh si dia nih guys. Dari mulai film Spider-Man dan Hacksaw, saya jadi nontonin film dia semua. Karakter aktingnya bagus banget. Dia kalau lagi ngomong dan acting itu kayaknya dapet banget gitu. Emang kalau udah bakat acting mah beda ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Tuntutan dari Cameron, Tyler, dan Diva itu masih terus berjalan, tapi nanti kita bahas lagi di akhir. Sekarang Mark dan Eduardo serta ditemenin sama pacarnya Eduardo, yaitu si Christy, lagi nemuin Sun Parker. Sun Parker ini adalah owner dari Napster.com, yaitu situs download musik bajakan, dan bisa dibilang dia adalah seorang miliarder dari situs online-nya itu. Walaupun sekarang Sun Parker ini lagi bangkrut. Dan Sun Parker ini berencana buat kerjasama sama si Mark buat ngembangin The Facebook. Tapi si Eduardo ini gak suka sama si Sun ini karena gayanya yang tengil. Dari mulai datangnya telat setengah jam, suka main cewek, dan sampai pernah kena narkoba. Setelah semua obrolan selesai dan pas Sun Parker ini mau pergi, dia pun bilang ke Eduardo dan Mark bahwa drop the just Facebook. Dan semenjak itu, Mark dan Eduardo pun mengubah nama situs mereka menjadi facebook.com. Singkat cerita, di perjalanan, si Sun Parker ini selalu ngehasut si Mark ke arah yang jelek nih guys. Kayak selalu ngajakin pesta, ngajarin cara buat main cewek, dan sampai puncaknya, si Sun Parker ini ngehasut si Mark buat nendang Eduardo keluar dari tim. Tapi si Mark masih mikir dua kali kalau harus sampai nendang Eduardo itu. Lalu dengan segala relasi yang Sun Parker punya, Sun Parker ini ngebantu ngembangin Facebook yang tadinya cuma di satu server aja, yaitu di server Amerika, jadi bisa digunain ke seluruh server di dunia. Dan akhirnya setelah perjuangan Mark dan Eduardo selama ini ngerintis Facebook dari awal, mereka berdua akhirnya dapat investasi besar mereka untuk pertama kalinya, yang sebesar $500,000. Dan we did it. Mark akhirnya bisa punya kantor baru Facebook yang lebih bagus, tapi Mark akhirnya kehasut sama si Sun Parker ini. Dan Mark pun akhirnya nendang Eduardo keluar dari tim. Dan saat Eduardo tahu bahwa namanya udah dicoret dan dia dijebak, maka Eduardo pun marah dan kecewa sama si Mark. Eduardo itu gak nyangka bahwa dia dikhianatin sama sahabatnya sendiri. Eduardo gak nyangka bahwa Mark lebih milih si Sun Parker cuman karena dia punya relasi besar buat ngembangin Facebook daripada sahabatnya sendiri yang udah ngerintis Facebook bareng dari awal. Dan Eduardo pun akhirnya keluar dari kantor Facebook itu. Dan setelah Facebook udah sukses dan mencapai 1 juta pengguna pertamanya dan semua orang di kantor ngerayain pencapaiannya itu, si Mark ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang nih guys semenjak Eduardo itu pergi. Dia ngerasa nggak bahagia, padahal cita-citanya udah sukses dan terwujud. Sampailah di saat malam harinya saat semua lagi ngadain pesta perayaan 1 juta pengguna itu, tapi si Mark nggak ikut ke pesta itu. Dia tetap milih stay di kantor. Dan saat di pesta itu, si Sun Parker yang lagi pesta narkoba, tiba-tiba digerebek polisi dan akhirnya dia ketangkep polisi. Saat si Sun Parker itu nelpon Mark buat minta tolong, Mark ternyata nggak mau nolongin dan justru nendang si Sun Parker ini buat keluar tim juga. Ternyata yang nelpon polisi buat grebek pesta narkobanya si Sun itu ternyata adalah si Mark sendiri nih guys. Akhirnya saat ini tersisa Mark sendirian di puncak jabatan Facebook sebagai CEO. Di perjalanan Mark ke puncak itu, dia udah ngorbanin banyak banget hal nih guys. Mulai dari mantan pacarnya yaitu Erika, 3 orang pencetus ide awal sosial media yaitu Cameron, Tyler, dan Diva, si Sun Parker, dan tentunya dia juga udah ngorbanin sahabatnya sendiri yaitu Eduardo. Di akhir film diceritakan bahwa Mark Zuckerberg yang lagi ngadepin gugatan demi gugatan hukum dari Cameron, Tyler, dan Diva soal pencurian ide mereka dan juga gugatan dari Eduardo Severin yaitu sahabatnya sendiri.
Tapi akhirnya mereka semua mencapai kesepakatan damai dan memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan gugatan mereka. Setelah semua itu selesai, Mark Zuckerberg lalu membuka Facebooknya dan membuka halaman akun Facebooknya Erika. Dan dia pun menginvite-nya sebagai teman. Mark yang sampai saat ini belum bisa move on pun terus-menerus merefresh browsernya itu untuk melihat apakah undangan pertemanannya ke Erika itu diterima atau enggak. Dan film pun berakhir. Oh ya guys, besok atau lusa bakalan ada review alur cerita film kisah nyata awal mula Steve Jobs ngerintis perusahaannya dari awal yang bernama Apple. Jadi pastiin kalian gak kelewatan videonya karena bakalan seru banget. Jadi pastiin juga kamu subscribe sekarang. Caranya gimana? Gampang banget, kalian cukup klik lingkaran ini. Makasih udah nonton dan bye-bye.